Pemilihan umum seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi yang disambut gembira seluruh rakyat. Mendekati pencoblosan, beragam polemik malah muncul di ruang publik. Tapi banyak kaum muda mulai menyuarakan pemilu sebagai pesta demokrasi bisa berjalan damai sesuai dengan marwahnya. Pemimpin yang diciptakan pemilu yang damai tentunya akan membuat negara ini maju bersama rakyatnya sebagai pemilih. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, sesuai yang tadi Anda saksikan, tentu kita semua ingin bahwa jalannya pemilu atau pilpres 2024 kali ini berjalan dengan damai ya, meskipun juga banyak gejolak-gejolak isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini ya, Pak ya. Ya, betul gitu. Jadi makanya kita punya semangat ya sama-sama ya menjaga pemilu ini akan tetap berjalan dengan damai. Tapi tadi yang seperti Ayah sampaikan, karena dalam mendekati hari pencoblosan, narasi-narasi yang dilontarkan, fenomena-fenomena yang ada juga kan sedikit banyak itu mempengaruhi persepsi publik. Oke, untuk membahas hal tersebut, kami akan hadirkan atau sudah hadir bersama kami dua narasumber. Ada Abdul Musyafir Yahya, perwakilan Cipayung Plus atau Ketua Umum IMM. Pagi, Mas Abdul. Halo, Mas Abdul. Selamat ya. Pagi. Assalamualaikum. Kemudian ada Bang Pangi Sarwicaniago, ini analis politik atau Direktur Eksekutif Fox Poll Center. Pagi, Bang. Pagi, Bang Pangi. Bang, terima kasih sudah hadir. Pagi, Mbak Aya. Pagi, pendengar. Fungsi Pacai sekali lagi. Fungsi Pacai. Saya langsung ke Bang Abdul. Bang Abdul, soal kita bicara soal pemilu damai begitu ya, karena ini kan semua juga pasti punya semangat yang sama ya mengenai pemilu damai, menjaga marwah pemilu ini. Mungkin dari Bang Abdul sendiri melihat dalam konteks pemilu damai, terutama dalam Pilpres 2024 seperti ini, gimana? Ya pertama ya kita harus lihat dulu esensi dari pemilu itu. Kalau saya sendiri menilai bahwa pemilu ini hanya bagian terkecil dari demokrasi kita. Nah, dan ini dilakukan kalau pilpres 5 tahun sekali, dan memang ini harus kita jaga kualitasnya supaya hasil daripada pemilu itu sesuai dengan apa yang diharapkan dari cita-cita demokrasi itu. Nah, kebanyakan yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini, dan memang itu yang kita khawatirkan terkait masalah kepentingan, dan itu dari berbagai macam elemen khususnya dari kalangan partai itu masing-masing bersuara mengajak partisipasi masyarakat untuk memilih partainya, dan yang kita khawatirkan adalah ya provokasi-provokasi yang kira-kira itu bisa memecah belah masyarakat. Anda melihat itu saat ini terjadi? Itu ada sedikit. Contohnya, Mas? Kita bisa lihat dari apa ya, setiap kampanye-kampanye yang ada di daerah-daerah itu sampai ada yang sudah ada main fisik, sudah ada saling menghujat satu sama lain. Belum lagi kita lihat di sosial media, hujatan hampir kita tidak melihat pertarungan gagasan lagi. Nah, sementara yang kita harapkan dari pemilu itu adalah bagaimana mereka bertarung adu gagasan untuk melihat Indonesia masa depan. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Maka itu IMM kemarin mendeklarasikan pemilu damai itu ya? Kita mendeklarasikan pemilu damai itu. Harapannya ya itu. Jangan sampai pemilu yang 5 tahun sekali dilaksanakan ini itu bisa memecah belah masyarakat di bawah itu. Oke, baik. Bang Ipang, ini soal pemilu damai tadi Bang Abdul dan teman-teman kan sudah mendeklarasikan, dan itu sebenarnya semangat kita semua ya. Elit-elit politik juga pasti menyadari itu, bahwa pemilu saat ini dan pemilu kapanpun itu harus berjalan dengan damai. Tapi kalau kita bicara soal kompetisi, kemudian pergerakan akar rumput, sebenarnya konteks jualan pemilu damai itu apa ya, dimakan atau tidak sih sebenarnya? Iya, sebenarnya begini, pemilu damai itu kan sebuah hal yang prinsipal ya dalam konteks setiap demokrasi berjalan ini.
Cuma kan yang diharapkan oleh publik itu jangan hanya akibat, sebab akibat itu harus dipelajari. Kenapa harus damai? Nah, kalau misalnya publik inginnya damai, tapi pemilunya curang terus, ya kan? Pemilunya partisan terus, pemilunya melakukan sesuatu yang tidak fair, diskriminatif. Nah, kalau pemilu curang, kan nggak mungkin damai. Nah, yang harus ditangkap itu adalah mazhabnya adalah pastikan pemilu itu jujur dan jujur, adil. Gitu. Adil. Damai itu bonus saja, Mbak. Mbak Ayah sama Mas Bayu. Artinya, kalau sudah rel trayeknya itu sudah jujur, sudah adil, damai itu datang sendiri, nggak perlu dikampanyekan. Ya. Menurut saya ini yang salahnya dari perguruan tinggi belakangan. Ke kampanyenya ke pemilu damai, kebalik, ke bolak-balik. Jangan damai yang dikemukakan. Pemilu jujur, adil, jurdil, itu yang dikampanyekan. Damai. Damai itu bonus, Mbak. Kalau udah jujur, sudah adil, masa nggak damai gitu kan? Nah, yang dikampanyekan sekarang ke bolak-balik. Damai-damai aja yang dikampanyekan. Jujurnya tercecer gitu loh. Nah, ini saya menurut saya, ya sebenarnya kita berterima kasih ke perguruan tinggi, mohon maaf kita bukan menyinggung perguruan tinggi, sudah selama ini bersuara mengumandangkan apa namanya muazin kebangsaan soal pemilu yang damai kan, tapi jujur adilnya nggak digaspol. Tapi belakangan kan juga udah banyak deklarasi-deklarasi meminta presiden tidak cawe-cawe, kemudian memastikan pemilu sesuai dengan trayek aturan main yang ada, kemudian ada keinginan memastikan bagaimana demokrasi bisa terselamatkan, tidak ada kemunduran, dan seterusnya. Itu kan poin-poin yang kita catat. Jadi intinya harus dipastikan bagaimana penyelenggaraan pemilu itu adalah jujur dan adil. Nah, damai kalau pemilu damai, lip service aja gitu maksudnya Bang Wangi? Bukan, itu sudah serta-merta, Mbak. Itu udah otomatis, otomatis aja, Mbak. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Bang Abdul ya, terutama juga dengan gerakan teman-teman kan sudah menyampaikan pemilu damai tadi. Kalau konstruksi kritisnya tadi sudah disampaikan, nah, Bang Pangi, nanti kita minta tanggapannya ke Bang Abdul. Tapi kami akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.